semua, bertemu lagi dengan aku di sini di channel Netju, dan kali ini kita akan memainkan game Mr. Meat. Ya, game horror. Masih satu developer sama Evil Nun. Dan ya, daripada nggak ada game yang mau dimainkan, langsung aja kita mulai play. Oke. Ini difficulty-nya kita normal saja. Oke. Emilia Clarke 28 tahun, brunet, kata apa? River of Heart. Oke. Achievement internet kayak aku ngerti bahasa Inggris. Oke, enggak mantap. Oke. Normal saja play. Oke. Daripada enggak ada game yang enggak dimainkan kan. Oke. Mister. Oke, itu lapaknya Mr. Meat. Oke. Suara daging di mana-mana. Oke, kita masuk ke dalam halamannya. Ini aku jujur belum pernah main ya. Oke. Wow, membawa senapang. Mantap, bagus. Ini bagaimana? Oh, ini ada hidden-nya. Ini kita harus mencari apa ya, namanya apa? Kunci. Itu sebelah sini ada jendela. Ini ada sesuatu sih warna merah itu. Oh, suara apa itu? Kita berkeliling-keliling. What is this? Ada suara kaleng. Oh, lempar barang. Sepertinya itu fungsinya. What is this? Gak usah masuk ya. Ini tidak bisa. Ya, baru pertama kali main seperti ini. Tidak tahu jalannya. Oke. Ini tidak bisa. Tidak bisa ya, nggak ada. Ini pun tidak bisa. Oh, ini tidak bisa juga. Dikunci. Ini ada celah. Wop, ada gambar Mr. Meat tulisannya. Loh. Loh, tembus rupanya. Oke, oke. Bisa buka? Tidak bisa. Apa yang harus kulakukan ini? Teka-teki. Oke, tidak ada yang bisa diapain. Ini apa yang kita lakukan? Door tidak bisa. What? Oke. Ini tidak bisa juga ya. Apa yang lempar? Shotgun. Apa yang harus kulakukan? Seperti ini kah? Karena kita melempar sebuah barang. Sumpah, ini baru pertama main aku. Oke, kita ambil, kita bersembunyi kah di sini? Ini bukan ya. Jadi harus bagaimana? Ini ada listrik? Gak ada sih. Ini pun tidak ada yang bisa diinteraksi. Tuh, ho ho, bagaimana? Ini tidak bisa juga ya. Mungkin tidak ada, nggak bisa juga. Jadi kita harus bagaimana? Aku tidak mengerti. Tapi lebih baik kita keliling-keliling saja daripada tidak ada yang bisa dilakukan. Ini pun mana ya? Nggak ada yang bisa dilakukan sih. Untuk use the shotgun into what? Gunakan shotgun untuk keluar dari, untuk masuk ke dalam rumah. Shotgun untuk masuk ke dalam rumah. Where? This is. Gunakan shotgun untuk masuk ke dalam rumah. Dari mana? Sini kah? No no no. Nih. Ah. Waduh. Pikir bagaimana? Lebih baik kita isi peluru dulu. Sebentar. Oke. Okay. Ini patah-patah. Sebentar, patah-patah. Asalkan jangan ketangkap. Ini dulu. Iklan-iklan. Belum, enggak, belum bisa. Open. Oke. Sepertinya sudah bisa masuk kita. Oke, kita buka. Oh, itu Mr. Meat-nya terlihat. Oke. Belum bisa untuk nonton iklan kah? Oke, oke. Belum, belum, belum bisa. Mana dia? Mana? Oke, suara hilang. Tidak ada yang bisa dilakukan setelah menggunakan. Wait, what is that? Oh, itu dia ternyata. Oke, kita gocek bisa kah? Ayo, ayo, iklan, iklan, iklan. Iklannya tidak mau bekerja. Oke, oke, nggak masalah sih. Saya membutuhkan yang namanya iklan untuk bisa
membuka ya pelurunya. Sini. Oke. Oke, kita telah ke sini. Kita mencari yang namanya kunci kah? Apa tadi? What? Oh, bersembunyi. Oke. Kita buka terlebih dahulu bawah. Ini first gameplay. Jadi enggak what is that? Oh, ada sesuatu. Ada sesuatu di situ. Ini pun ada hint. Use apa tadi tulisannya? Lupa. Oke. Ini tidak ada kosong. Oke, suara apa tadi? Kosong. Ini ada hammer. Oke, bersembunyi. Apakah ada sesuatu, ya kan? First gameplay memang gini. Oke, itu datang. Where are you, little mouse? I am in the box. You know? Oke. Go. Tutup pintunya. Oh, tidak. Dia nggak mau tutup pintu dong. Ini kah? Kita hancurkan. Kan? Oke, ini tidak bisa di apa-apa ya. Oke. Itu di sana dia. Kita ke mana? Waduh. Oke. Oke, dia bermutar. Dia mutar ya, kita ke lantai atas. I got you. No. You then. You can do it. Oke, kita berhasil sampai di atas dong. Oke. What? Gak bisa bersembunyi kah? Oke. Dia belum datang. Wah, itu ada item lagi. Oke. Ini sulit sih. Musik box di atas ya. Oke. Oke. Kiri bawah masih ya. Tempat bersembunyi. Kosong. Oke, ada surat. Aku malas baca karena lagi genting. Oke, ini ada secret door key. Oke, masuk. Banyak item di sini. Oke, datang dia. Oke. Dia kemana? Makan dong. Oke. Dia ke kanan. Dia ke kanan. Kita ke kiri. Waduh. Oke. Yolo, kita kocek dia aja. Rupanya gampang sih. Oke. Ini kunci gak tahu untuk kemana sih. Kita buka. Banyak daging sih. Oke. Ini fungsi kita mau kemana sih? Fungsi pula apa? Harus kemana? Saya kurang mengerti dan tidak tahu. Banyak item bertebaran. Tapi tidak tahu harus kemana. Oke, dia datang. Kita gocek saja. Hai. Suaranya terlalu intens sekali. Oke, ruangan freezer. Oke, masuk. Oke. Di mana dia? Oke, dia ada di sini kah? Oke. Susu. Jadi sedikit ngomong aku karena hal ini. Suara sesuatu sih. Oke. Kemana dia? Ini ada tang ya. Tang operasi. Kita kemana lagi? Sumpah. Di lantai atas ya. Oke. Membengongkan sekali. Oke.
Kita coba keluar menggunakan kunci nih ya, di luar. Jadi nggak banyak cerita kok, banyak yang dipikirkan. Nah, tidak ada yang bisa dilakukan. Ini pun tidak ada ke lantai dua sih. Sepertinya mana dia? Waduh, suaranya mengejutkan. Turun. Ya, come here. Where are you, little mouse? I'm here. Oke, kita ke sebelah sini tadi. Belum kita jelajahi yang ini. Oke. Kosong. Drawer. Oke, apakah bisa bersembunyi? Oke, bisa. Apa tadi tulisannya? Lupa aku. Hit master nggak bisa. Oke, sebentar. Setelah menonton iklan apa? To open this lock you need secret drawer key. Oke. Shotgun. Where shotgun? Oke. Item puzzle kah? Ini sih drawer key. Drawer itu apa? Oke, itu dia. Sumpah. Nge-stuck. Game first gameplay seperti inilah. Jadi mohon maklum saja. Mana? Oh, aku mohonlah pergi, tolong. Hey. Dia makan. Tidak kemana-mana. Ayo turun. Ya. Turun. Kanan. Kenapa dia enggak mau ke kanan dong? Ayo turun. Ayo. 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 Mantap bos, tunggulah cepatlah. Dia ada yang bisa diturunkan di situ. Oke, bisa turun dari situ ya. Ternyata. Oke, drawer. Oke, itu dia di situ. Oke, kita gocek. I got you. You can get me. Oke, kita gocek lagi. Ya. Oke, gocek terus. Oke, kosong. Kabinet buka. Oke. Tidak ada ya. Oke, kita gocek di sebelah sini. Ini kemana? Dia ke sebelah kanan. Sebentar. Oke, dia datang ya. Kita gocek baru kita naik. Untuk buka laci untuk buka laci. Mana laci yang bisa dibuka? Tidak di sini ya. Tidak di sini. Ini kah? Bukan. Bukan yang ini. Ini kah? Waduh. Turun. Hampir saja tadi, sumpah. Ini keliling-keliling gak ada perkembangan ini. Gak ada progres. Ya, come here. Kejar saya. Oke, mantap, bagus. Dia mengejar saya dengan teknik-teknik yang tidak. No, you can catch me. You need Mr. Mid K to. Waduh. Hampir saja. Jadi ini kunci fungsinya itu apa? Sumpah. Kuncinya ini fungsinya untuk apa? Kabinet kosong. Itu dia. Dia di situ. Oke. Dia ke sini. Oke, dia enggak bisa ngejar sih. Oke,
Kita masuk terlebih dahulu. Shotgun sih. Aku harus ngambil shotgun. Secret drawer. Drawer itu foto ya. Oke, tunggu. Dia datang. Kan datang dia. Sudah 16 menit. Seandainya enggak bisa, aku menyerah saja. Karena first time sih. Jadi enggak bisa berbuat banyak. Enggak bisa berbuat banyak di sini. Ada palu. Oke. Where I am? What is this? Music box, oke. Aku tahu itu di mana music box. Oke, ini dia. Waduh. Sebentar. Dia tidak nampak. Lihat tuh, banyak kaki orang. Oke, kemana dia? Ya, dia turun. Oke. I think I heard a noise around here. Wish. No. Please, no. Oh. Wala. Dah. Apa sekali situ aja. Oh, ada naik-naiknya ternyata. Lanjut lagi. Oke, naik pertamanya di mana? Oke. Sebentar. Oke. Eh, masih ngelek-ngelek. Oke, masih ngelek-ngelek. Sebentar, oke, dah. Kita buka dulu. Kayu. Ini. Hai. Ternyata harus mati dulu ya, baru bisa terbuka semua ya. Kurang sajar. Oke. Artinya, kita harus seperti ini ya. Sudah tahu lah harus kemana. Oke, kita buka. Ini banyak terowongan sih. Walaupun bukan untukku terowongannya. Kita harus kemana? Kemana? Kita kemana? Itu ada wooden heart. What do you want? PG-13. Dikunci. Oke, koke. What is that? Hey. Mati dong. Ya, itulah first gameplayku di gameplay Mr. Meat. Ya, itulah. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Dan kalau kalian ingin kulanjutkan lagi, silakan komen di bawah atau belikan like yang banyak-banyak biar kulanjutkan lagi. Bukan karena apa? Bersenang aja. Ya, kalau kalian senang dengan gameplay ini silakan like dan share apabila kalian suka, dan apabila kalian lebih senang lagi dengan channel ini silakan subscribe. Biar aku bisa lebih bangga dengan diriku sendiri. Ya, itulah yang ku sampaikan. Dan kemungkinan kita lanjutkan lagi, dan tunggu aja di gameplay berikutnya, dan sampai jumpa di gameplay Mr. Meat berikutnya ya. Dadah.